Kepolisian Resor Dumai menggagalkan upaya penyelundupan manusia yang dikendalikan oleh seorang napi di rumah tahanan kelas 2B Dumai, Riau. Dalam penangkapan ini, polisi berhasil mengamankan 7 orang tersangka yang ditangkap di beberapa lokasi berbeda masing-masing. Para tersangka memiliki peran berbeda dengan otak pelaku dalam kasus ini adalah tersangka inisial SS. Ironisnya, otak pelaku SS merupakan seorang napi yang tengah mendekam di rutan kelas 2B Dumai. Namun, jeruji besi ternyata tidak menghalangi SS untuk mengendalikan kejahatan perdagangan orang dengan memanfaatkan tersangka lainnya untuk menyediakan fasilitas penyelundupan orang ke Malaysia. Selain menahan 7 tersangka, polisi juga menyita sebuah speedboat yang digunakan tersangka untuk menjemput orang ke Malaysia, 4 unit mobil, 15 paspor, dan sejumlah buku tabungan. Kapolres Dumai AKBP Andri Ananta Yudhistira mengatakan kasus ini terbongkar berkat pengembangan dari penangkapan pekerja migran Indonesia atau PMI asal Malaysia yang masuk ke Dumai secara ilegal beberapa waktu lalu. Terkait pengungkapan jaringan penyelundupan orang, pasca kita mengamankan 23 PMI di tanggal 9 Mei 2020, Satreskrim dan juga Kapolair melaksanakan penyelidikan guna mengungkap jaringan yang memasukkan mereka, memberangkatkan mereka dari Malaysia menuju Indonesia lewat Kota Dumai. Kepada polisi, para tersangka mengaku sudah 3 kali melakukan aksi penyelundupan manusia secara ilegal melalui Dumai. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal berlapis, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman hukuman 3-5 tahun penjara. Dari Dumai, Riau, Ahmad Dison melaporkan.